Kasepuhan Cipta Gelar adalah sebuah kampung adat Sunda yang kini dihuni sekitar 300 kepala keluarga. Warga di sini, di Cipta Gelar, masih menjalankan tradisi leluhur sejak 6 abad silam. Alam Gunung Halimun yang masih alami membawa kemakmuran bagi Kasepuhan Cipta Gelar. Sawah, tanah yang subur, air yang mengalir sepanjang tahun. Ada sekitar 7.000 lembung padi atau leuit tersebar di sekitar Kasepuhan. Buat warga Kasepuhan Cipta Gelar, padi sama dengan kehidupan. Mereka menghormati layaknya seorang ibu dalam kehidupan manusia. Nama Cipta Gelar semacam memuat visi ke depan yang berarti juga tercipta atau diciptakan untuk digelarkan. Makanya banyak orang baru mengenal sepertinya. Baru mengenal kembali, ternyata masih ada tatanan, apakah itu pertanian, kebudayaan, adat istiadat, dan tatanan tradisi yang masih tua atau masih kolot. Sampai saat ini Kasepuhan Cipta Gelar masih mengikuti tatanan leluhur dalam menjalankan adat istiadatnya. Yang menjadi titipan leluhur adalah menanam padi. Dengan prosesi satu, misalnya padinya cuma padi titipan leluhur. Kalau Baris Kolot bilang itu ada 167 jenis varietas asli dari leluhur yang masih ditanam di Kasepuhan. Dalam rangkaian kegiatan adat, pertama misalnya ada ngasuk, prosesi menanam. Yang kedua ada prosesi mipit atau panen. Yang ketiga ada namanya nganyaran, mencicipi hasil panen yang ditanam di tahun itu. Yang keempat, ponggokan atau memberikan ruang batas untuk tidak mengolah lahan sekaligus mempersiapkan akan berlangsungnya pesta pertanian yang disebut dengan serentahun. Maka serentahun adalah menjadi puncak acara, puncak pesta bagi masyarakat Cipta Gelar. Tahun itu sebagai patokan bahwa tatanan pertanian itu berakhir di yang namanya serah tahun. Sebelum dimulai lagi nanti dengan prosesi turun nyambut atau mulai turun lagi menggarap lahan pertanian ke depan. Atau juga bisa diartikan bahwa serentahun adalah prosesi siklus pertanian dari tahun ke tahun yang ditandai dengan kegiatan pesta pertanian itu sendiri. Sudah 645 tahun atau 645 kali Kasepuhan yang sekarang namanya Cipta Gelar itu mengadakan serah tahun atau serentahun. Hey.
kegiatan serentahun itu turun-temurun dari dulu. Jadi sebagai pusat segala acara adat dari tahun ke tahun. Jadi puncak acaranya itu serentahun, yaitu pesta pertanian padi khususnya di situ. Kita udah satu tahun bekerja di sawah, di huma, untuk rasa syukur kita yang mengadakan acara serentahun. Jadi yang mensyukuri hasil yang didapat di tahun ini. Kalau harapan Abah ke depan cuma sama ya, seperti cita-cita almarhum ayah Abah. Abah cuma meneruskan buncir leuit loba duit. Kalau leuitnya kita buat makan aja, alhamdulillah udah cukup untuk saat ini. Bahkan kita punya stok itu untuk 2 tahun ke depan ya, mungkin masih cukup kalau untuk buat makan. Kalau leuitnya udah buncir, cuma ini duitnya yang belum buncir, belum banyak. Jadi ya perekonomiannya belum stabil. Ya mungkin ke depan Abah, harapan Abah ya perekonomian warga di sini, walaupun istilahnya jauh dari keramaian kota, bisa maju lah ke depan. Maju terus lagi, adat istiadatnya semakin kuat. Kasepuhan Cipta Gelar mempraktikkan kehidupan bahwa alam adalah guru sejati, bahwa manusia harus hidup.